Berikut profil Fajar Satboy. Dikutip dari Tribun Wiki, Fajar Satboy lahir pada tanggal 31 Mei tahun 2007. Pemilik nama lengkap Fajar Labaco tersebut berasal dari Desa Bubea, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bonbolango, Gorontalo. Fajar Satboy lahir dari pasangan Erol Labaco dan Rahmiyati Humalo. Diketahui, Fajar Satboy merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Fajar Satboy memiliki kakak pertama bernama Nova Labaco. Kemudian kakak kedua Fajar Satboy adalah Febrianti Labaco dan adiknya bernama Adelia Labaco. Saya, empat, bersaudara, saya sendiri laki-laki, terang Fajar, dikutip dari YouTube Deni Cagur TV Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Dalam tayangan tersebut, dituliskan bahwa Fajar Satboy adalah seorang hafiz Quran. Sebelum pulang, Bang Ahmed kakaknya Fajar bercerita kalau Fajar adalah seorang hafiz Al-Quran. Lalu Fajar meminta izin ke Bang Deni untuk melantunkan ayat surat Ar-Rahman, tulis keterangan tersebut. Kemudian ditampilkan sebuah video yang memperlihatkan Fajar tengah melantunkan ayat surat Ar-Rahman di hadapan Deni. Fajar tampak mengenakan hoodie hitam dengan celana panjang. Sesekali ia memejamkan mata saat melantunkan ayat suci tersebut. Sementara itu, Deni duduk sambil mendengarkan lantunan ayat dari Fajar.